Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Mengucapkan jazakumullahu khairul jaza, khususnya kepada tuan rumah Masjid Darul Aman, yang masjid itu memang mesti mempunyai nilai-nilai keamanan kepada sesiapa yang datang di dalamnya. Mudah-mudahan kita berada di Masjid Darul Aman, aman di dunia, aman di kubur, aman di akhirat insyaAllah, masuk syurga dengan aman insyaAllah. Dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengumpulkan kita di tempat ini, dan ucapkan terima kasih kepada pengurusi masjid dan juga lebih khusus nanti kepada Ustaz Suhaimi. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengumpulkan kita di rumah Allah, yang sebentar tadi saya fahamkan telah disampaikan majlis ilmu oleh Ustaz Al-Haus yang membawa kepada kita semua untuk bermuhasabah kepada diri sendiri dalam membersihkan hati dan juga jiwa, dan memantapkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita memahami bahwasanya masjid adalah bahagian daripada rumah Allah untuk kita kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik wasilah untuk kita kenal kepada Allah adalah ilmu. Oleh sebab itu, universiti pertama yang diadakan di atas muka bumi ini bermula dengan zamannya Rasulullah adalah Universiti Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di situ berbagai macam ilmu diajarkan di dalam masjid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini baginda Rasulullah bersabda, إِذَا مَرَرْتُمْ بِرْيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قَالُوا وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالْ حِنَقُ الذِّكْرِ أَوْ حِنَقُ الْعِلْمِ. Bila mana kamu melintasi taman-taman syurga, maka kamu hendaklah menghampirinya. Apakah taman syurga itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, halaqah ilmu atau halaqah zikir. Lagi-lagi lebih istimewa majlis ilmu kita pada malam hari ini yang diadakan di rumah Allah Subhanahu wa Taala, majlis ilmu yang memperbahaskan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat satu berita gembira khusus kepada orang yang mengkaji dan mendalami ilmu hadis. Berita gembira itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba muballagin aw'a min sami'. Semoga Allah memberikan cerah atau kecerahan kepada wajah seseorang yang mendengarkan percakapan saya, yakni Rasulullah, lalu memahaminya, lalu disampaikan, yakni disampaikan kepada orang lain dan juga diamalkan. Fa'addaha kama sami'aha, disampaikan kepada orang lain seperti mana ia dengar. Faruba muballighin aw amin sami', terkadang yang mendengar lebih memahami berbandingkan kepada yang menyampaikan. Berita gembiranya adalah kecerahan kepada wajah. Di akhirat nanti hanya ada dua wajah sahaja, wajah yang cerah dan wajah yang gelap. Yawman tabiyattu wujuhun wa taswaddu wujuh, di hari di mana di situ ada wajah-wajah yang putih dan cerah, dan ada wajah-wajah yang hitam dan juga gelap. Di antara wajah-wajah orang yang hitam, yang putih dan cerah
adalah orang beriman kepada Allah, dan salah satu tandanya adalah orang yang mengkaji ilmu hadis Nabi Muhammad SAW. Kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, kumpulan daripada hadis-hadis yang sahih daripada Rasulullah yang dihimpunkan oleh Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang yang saleh di rumah Allah dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sifat yang saleh untuk kita menjadi orang yang saleh dan mendapatkan ilmu serta menyampaikan kepada orang lain insyaallah. Amin. Allahumma amin. Hadis kedua daripada bab sabar, muka surat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa aqimus salati wa atimut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqal sayyidil iman Abu Zakaria Yahya bin Sharaf al-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bikum rahim. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوهم فأعطاهم حتى دخل ما عنده، فقال لهم إن أنفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله تعالى، ومن يستغني يغني الله تعالى، ومن يتصبر يفضله الله تعالى، وما أعطي أحد أعطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. نبي أبو سعيد يعيده سعد بن مالك في سنان الخدري رضي الله عنهما بأسنع أدب ربعنا دليل كوم أنصار meminta sedekah kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau memberikan sesuatu pada mereka itu, kemudian mereka meminta lagi, dan beliau pun memberinya pula sehingga habislah harta yang ada di sisinya. Kemudian setelah habis membelanjakan segala sesuatu dengan tangannya itu, beliau bersabda, ada apa saja kebaikan yang ada harta yang ada di sisiku, maka tidak sekali-kali akan kusimpan sehingga tidak kuberikan kepada musuh. Tapi oleh sebab sudah habis, maka tidak ada yang dapat diberikan. Karena siapa yang menjaga diri dan meminta-minta pada orang lain, maka akan diberi rezeki kekuatan oleh Allah SWT. Dan barang siapa yang merasa dirinya cukup, maka akan diberi kekayaan oleh Allah SWT, iaitu kaya hati dan jiwa. Dan barang siapa yang berlaku sabar, maka akan dikurnia kesabaran oleh Allah SWT. Jadi seorang pun yang dikurniai suatu pemberian yang lebih baik serta lebih luas kegunaannya daripada kurniaan sabar, kesabaran itu. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri yang nama sebenarnya adalah Sa'id bin Malik bin Sinan, yang digelari dengan Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang termasuk sahabat golongan yang muda, yakni daripada golongan generasi yang umurnya sangat muda ketika beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mendapati Nabi di kota Madinah. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan dalam hadisnya tentang golongan daripada Ansar yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimat Ansar itu gelaran, artinya adalah para penolong. Kalimat ini adalah gelaran yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada golongan orang-orang yang berada di Madinah, yang mereka menolong Nabi, yang mereka membantu Nabi, yang mereka membela kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka digelari mereka dengan golongan Al-Ansar. Al-Quranul Karim menyebutkan juga dengan sebutan Al-Ansar berkali-kali di dalam Al-Quranul Karim, wasabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan.
dan orang-orang yang dahulu, yakni mendahului di dalam beriman kepada Nabi daripada golongan Muhajirin dan Ansar dan pengikut kepada Muhajirin dan juga Al-Ansar radhiyallahu anhum wa radu anhu, mereka ridha kepada diridhai mereka itu oleh Allah dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan sahabat Nabi sudah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh kerana mereka adalah golongan orang yang diistimewakan oleh Allah karena dapat melihat kepada wajah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Golongan Ansar ini menjadi neraca di dalam keimanan seseorang kepada Allah dan Rasulnya bila mana sayangkan kepada orang Ansar, dan tanda sifat orang itu munafik bila mana benci kepada golongan orang Ansar. Kata baginda Rasulullah, hubbul ansari minal iman, cinta kepada orang Ansar adalah bahagian daripada sifat orang-orang yang beriman, dan benci kepada orang-orang Ansar adalah sifat kepada orang-orang munafik. Sehingga kata sahabat, kami dapat membezakan yang mana satu munafik, yang mana satu bukan, diukur daripada kecintaannya kepada orang Ansar, cinta atau tidak kepada orang Ansar. Wahakala ini gelaran Ansar yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga digelari oleh Nabi SAW wa ala alihi wa sallam, disebabkan mereka yang menjadi penolong kepada baginda Rasulullah ketika berhijrah ke kota Madinah, mereka lah yang membela, melindungi, menolong kepada Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa sallam. Terdapat fadilah-fadilah yang lain tentang kemuliaan Al-Ansar, sehingga baginda Rasulullah mengatakan, laula al-hijrah lakuntum ra'an min al-ansar, kalau bukan karena hijrah aku nak jadi orang Ansar juga, kata Nabi SAW. Dari terhormatnya mereka sampai Nabi pun nak juga menjadi orang Ansar, walaupun pada hakikatnya Ansar tak jadi Ansar kalau bukan karena Nabi SAW. Macam mana Ansar boleh jadi Ansar kalau bukan karena tolong Nabi? Mereka orang Ansar berkatnya Nabi juga, tapi karena ingin memberitahukan kemuliaan mereka orang Ansar, kata Nabi, kalau bukan karena hijrah aku nak jadi orang Ansar. Kalau golongan Ansar lalu di satu jalan, aku akan ikut jalannya orang Ansar juga. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena demikian, kita mesti hormat kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada kalangan Muhajirin, daripada kalangan Al-Ansar, yang mereka cukup menjadi kemuliaan kepada mereka karena mereka tengok kepada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kita tidak sayang kepada mereka sementara Allah sayang kepada mereka? Bagaimana kita tidak mengucapkan ridha untuk mereka sementara Allah sudah meridhai untuk mereka? Oleh sebab itu, berhati-hati daripada sifat memusuhi kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena sifat itu amat berbahaya, memusuhi kepada golongan yang disayang oleh Allah, memusuhi kepada golongan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan kita musuhi? Adakah orang-orang yang disayang oleh Allah akan kita jadikan musuh? Kita ini hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti sayang kepada yang disayang oleh Tuhan pencipta kita. Ini golongan orang Ansar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sa'alu Rasulullah. Mereka datang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kehidupan daripada segi ekonomi di Madinah ketika itu adalah ramai orang-orang yang miskin, sehingga ramai daripada mereka yang susah dalam kehidupan kesehariannya. Mereka berusaha untuk bekerja. Pada masa yang sama juga, kalau tak dapat apa-apa, maka mereka akan meminta kepada orang lain pemberian. Lebih-lebih lagi, dahulu di zaman Rasulullah di kota Madinah atau di masjid Nabi, ada satu golongan di belakang masjid itu namanya Ashabus Suffah. Ashabus Suffah ini golongan daripada orang-orang yang tak punya keluarga. Ya, di Madinah datang daripada luar. Datang ke Madinah, tak ada keluarga, tak ada tempat tinggal, tak boleh tumpang rumah siapa-siapa, diterima oleh Nabi untuk tidur di masjid Nabi, di belakang makam Nabi yang sekarang dinamakan Ashabus Suffah.
jumlah mereka lebih kurang dalam 70 orang. Mereka berada di situ mengharapkan ihsan daripada orang lain yang memberi, yang apa namanya, bila mana ada kelebihan harta maka akan memberikan kepada golongan sahabat Nabi yang 70 orang ini. Sehingga satu hari salah seorang daripada mereka adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang ketua daripada sahabat Suffah, Sayyidina Abu Hurairah. Katanya, aku ini sampai disangka oleh orang seakan-akan terkena penyakit sawan disebabkan karena terlalu menahan lapar dan berguling-guling di tanah disebabkan kelaparan, yakni terlalu lapar sampai keadaan Sayyidina Abu Hurairah demikian. Kata orang disangka ada penyakit, padahal kata Abu Hurairah, aku tak sakit tapi tak tahan kepada lapar yang sangat yang aku alami, kata beliau. Sehingga satu hari kata Sayyidina Abu Hurairah, terkadang aku datang ke beberapa orang sahabat untuk menanyakan soalan, tujuannya bukan nakkan jawaban, aku lagi tahu daripada dia jawabannya, tapi nak soal semata-mata mungkin dia pun jemput ke rumahnya, dihidangkan makanan, yakni nak meminta itu malu segan, tapi dengan cara yang lebih lembut, lebih halus untuk dijemput mungkin diberi makan karena terlalu lapar. Sehingga satu hari aku datang ke tempat Sayyidina Abu Bakar bertanya dengan soalan tertentu. Sayyidina Abu Bakar hanya jawab soalan sahaja, yakni walaupun tujuannya adalah ingin dijemput. Datang dengan Sayyidina Umar pun tanya soalan pun dijawab saja, tak diberikan apa, tak dijemput ke rumahnya. Mungkin waktu itu keadaan mereka pun juga susah, karena Sayyidina Abu Bakar setelah berhijrah pun juga dalam keadaan susah. Sampai jumpa dengan Nabi SAW. Jumpa dengan Nabi, tak boleh nak menyoal soalan yang tak, yang tujuannya dia nak dijemput. Nabi pasti tahu. Maka dengan Nabi SAW, dia tak bohong dah. Dia tak ada, apa namanya, tak ada nak cuba lempar soalan. Ketika ditanya, apa kamu kekal, apa kamu keluar, wahai Abu Hurairah, dia beritahu, karena lapar, wahai Rasulullah. Karena jom datang ke rumah, dibawa ke rumah Nabi. Waktu itu ada segelas susu yang dihadiahkan kepada Nabi SAW. Maka kata baginda Rasulullah, ketika membawa susu itu di hadapan Abu Hurairah, Abu Hurairah pun seronok. Ini susu satu gelas, kalau bagi dua pun dah cukup dah. Kata baginda Rasulullah mengatakan, ya Abu Hurairah, panggil sahabat Suffah semua datang ke sini, bagi susu kepada mereka semua. Abu Hurairah, Allah, susu kecil satu cawan saja dibagi kepada 70 orang, dapat berapa teguk saya akan minum daripada susu tersebut. Tetapi karena yang suruh Nabi, dia pun tunaikanlah, panggil sahabat Suffah 70 orang. Kata baginda Rasulullah, Abu Hurairah, tuangkan kepada mereka. Abu Hurairah awalnya berharap dia berada saf yang pertama supaya dia boleh minum dulu sebelum yang lain, aku tak dapat. Maka justru sebaliknya, Abu Hurairah yang disuruh untuk bagi minum satu-satu kepada 70 orang itu. Maka diberikan minum oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah mengatakan, susu yang segelas itu tak berkurang walaupun diminum sekian banyak orang, sampai semua minum, tersisa susu itu untuk Nabi dan juga Sayyidina Abu Hurairah. Kata baginda Rasulullah, syarab ya Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah mengatakan, engkau dulu wahai Rasulullah, dan bahagian daripada adab mendahulukan orang yang lebih mulia. Kata baginda, kamu dulu yang minum. Maka diminum oleh Sayyidina Abu Hurairah, minum sikit, lepas itu diberikan kepada Nabi. Kata baginda Rasulullah, syarab ya Abu Hurairah, minum lagi wahai Abu Hurairah. Diminum lagi oleh Abu Hurairah, lepas itu diserahkan kepada Nabi. Kata Nabi, minum lagi wahai Abu Hurairah. Berkali-kali disuruh minum, sehingga kata Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, wallahi la ajidu lahu maslaka. Ya Rasulullah, data ada lalu anda full sampai di sini dah. Kalau minum lagi mungkin boleh tumpah yang di dalam. Terlalu kenyang, minum daripada susu yang hanya secawan tak berkurang daripada semua yang meminum daripada orang-orang yang sedang lapar waktu itu. Dan baru terakhir diminum oleh Nabi SAW. Kal sabil gom akhiruhum syurban, orang yang menuang itu yang last kali minum. Kita kalau tuang air minum, tamu datang, jangan kita tuang, kita punya cawan dulu. Tetamu punya cawan dulu. Jadi kalaupun habis, tetamu yang didahulukan. Kalau kita tuang dulu, kalau habis itu tamu tak dapat. Sementara kita nak hormat kepada tetamu, tamu dulu yang last sekali baru kita punya cawan. Falhas, kehidupan perekonomian
di Madinah waktu itu memang sangat baik, sehingga ramai orang-orang yang susah. Dan sebahagian daripada mereka orang-orang yang susah enggan untuk meminta-minta. Sebahagian daripada mereka pun meminta-minta seperti golongan yang datang kepada Rasulullah SAW dan meminta kepada Nabi. Lalu setelah itu diberi oleh Nabi, meminta lagi kepada Nabi sampai apa yang ada pada Nabi habis. Dan ini menunjukkan bagaimana sikap seseorang kepada orang yang meminta-minta, walaupun yang meminta itu tidak sopan, walaupun yang meminta tidak sopan, yakni menyikapi kepada orang yang meminta-minta dengan sabar, menyikapi kepada orang yang meminta-minta untuk memberi dengan ikhlas, dan menyikapi kepada orang yang meminta-minta yang kalaupun yang meminta itu tidak sopan, untuk kita tidak memarahi ataupun menengking ataupun yang menggores perasaan orang yang meminta, walaupun yang meminta itu cari pasal. Walaupun yang meminta cari pasal, terkadang ada orang minta-minta cari pasal juga. Gak dalam Al-Quranul Karim, tengok bagaimana Allah mentarbiyah kepada orang yang memberi. Ada orang memberi kepada orang yang meminta, terkait dengan orang yang meminta biasa atau orang yang meminta luar biasa, yakni yang tidak sopan. Kan dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ. Jangan kamu memaksudkan dalam pemberian kamu barangan yang buruk, yang kalau diberi kepada kamu, kamu tak akan mau terima. Ayat ini turun kepada golongan orang yang kalau tiba musim menuai korma, korma yang elok diambil, dijual, diniagakan. Korma yang kurang elok diberikan kepada fakir miskin yang ada di masjid Nabi tadi itu, yang kurang elok. Maksud pemberian korma yang tak elok tadi layak untuk orang-orang miskin, menghadirkan maksud itu, itu yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak memberikan yang terbaik kepada orang yang memerlukan kepada pemberian tadi, melahirkan maksud nak bagi yang buruk karena orang ini miskin. Itu yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tayammamul khabitha minhu tufiquna walastum biakhirihi illa antum bilufi. Ya, jangan kamu menghadirkan maksud nak bagi yang buruk, barangan itu barang buruk itu bagi kepada si fulan. Menghadirkan maksud bagi barang buruk kepada orang yang dianggap rendah, ini yang menjadi masalah kepada orang yang ingin memberi kepada orang lain. Kalau barang itu barangnya buruk, buruknya itu bukan buruk tak boleh pakai, bila mana ingin disedekahkan kepada orang lain tanpa kita ini orang susah, ini orang layak untuk dapat yang buruk, tanpa kita menghadirkan maksud seperti itu, tak mengapa. Tapi bila mana melihat barang ini buruk, layak kepada orang-orang yang miskin seperti ini yang tak boleh ada kepada si pemberi tadi. Maka diingatkan oleh Allah, wala tayammumul khabith. Jangan kamu menghadirkan maksud memberikan barang yang buruk yang kalau diberi kepada kamu, kamu tak akan terima. Ini adab kepada orang yang memberi. Ada kepada orang yang memberi kalau berhadapan si peminta yang bikin pasal, peminta luar biasa, yakni meminta tetapi memintanya tidak sopan. Minta dikasih sedikit, apa kamu bagi? Sedikit ini. Kedekup kamu. Kalau katalah kita beri kepada orang, orang yang kita beri bagi tahu kepada kita, apa kedekup kamu ini? Bakhil. Duit banyak bagi sedikit. Apa agaknya kalau orang yang kita bagi berkata kepada kita macam itu? Apa reaksi kita? Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban. Dan ini tarbiyah kepada kita, terpulang kepada kita mau ditarbiyah oleh Allah atau tidak. Hanya orang yang rugi yang tak mau ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Qawlun ma'ruf, perkataan yang manis, yang baik, yang lembut, wa maghfiratun, dan sikap maaf daripada si pemberi kepada si peminta, khairun min shadaqatin, lebih baik daripada sedekah yang kita bagi kepada orang, tapi sedekah itu dengan kita menyakiti perasaan orang yang meminta. Kalau kita memberi kepada orang, jangan datang lagi ya, lagi-lagi kamu datang sini. Ini kata-kata menyakitkan perasaan orang yang meminta. Walaupun kita bagi, lebih baik jangan bagi, tapi jangan sakiti orang yang, perasaan orang yang meminta. Allah berfirman, qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Yang ini perkataan yang baik itu kalau nak tolak orang orang minta, mungkin datang dengan make, dengan bagi tahu sumbangan untuk anak yatim, ke untuk madrasah, ke untuk apa saja yang kita tak tahu. Kita tak boleh mengatakan tipu kami. Mana kita tahu dia tipu atau tidak tipu. Kalau tak mau bagi, jangan bagi. Kata-kata dengan kata yang baik, qaulun ma'ruf, berkatalah yang baik. Baik kalau kamu tidak mau memberi, itu lebih baik daripada kamu memberi tapi kamu sakiti perasaan orang yang meminta. Atau maghfiratun, maaf daripada kamu kepada si peminta. Kita disuruh memaafkan kepada orang yang meminta-minta dengan tidak sopan, yang mengusik emosi kita, yang bikin kita marah, yang mungkin mengundang tak selesa kepada kita dengan menganggap remeh pemberian, tidak menghargai, tidak ucap terima kasih, ataupun sikap apa saja yang bikin kita marah. Apa patut kita ucapkan kepada orang yang bikin marah kepada kita? Wa maghfiratun, maafkan mereka. Yani dimaafkan di saat kita berjasa kepada orang itu. Ini satu akhlak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat kepada sifat jahil seseorang yang mengundang emosi sehingga kita menunjukkan sikap jahil juga. Tak, kita kena tunjukkan sikap ihsan kepada orang yang jahil. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, menyikapi kepada si peminta, fa'amasa'ila fala tanhar, orang yang meminta-minta itu jangan kamu hardik. Ini sikap si pemberi kepada si peminta. Dan sikap yang lain adalah, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang beriman, jangan kamu batalkan ganjaran sedekah kamu dengan alman. Apakah alman? Suka mengungkit kebaikan kita kepada orang. Aku bagi engkau, jangan lupa kepada aku, diingat-ingat terus. Di antara perkara yang boleh membatalkan amal ganjaran, kalau kita selalu ungkit ihsan kita kepada orang. Oleh sebab itu yang perlu kita sikapi, kita banyak luputkan ihsan kita kepada orang. Supaya apa? Supaya terselamat daripada terbatalnya ganjaran kalau kita ungkit-ungkit ihsan kita kepada orang. Oleh hal dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat beberapa golongan di akhirat nanti yang tak dipandang oleh Allah, tak diajak bicara oleh Allah, dan tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, tidak dipandang, tidak disucikan, tidak diberi ruang untuk bercakap kepada Allah. Siapa itu? Al-Mannan. Orang yang suka ungkit ihsannya kepada orang. Suka mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang lain. Ini namanya Al-Mannan. Yang perlu disikapi adalah kita berusaha untuk melupakan ihsan kita kepada orang, atau tidak mengungkit ihsan kepada orang walaupun kita mengingatinya. Ini alman. La tubtilu shadaqatikum, jangan kamu batalkan ganjaran sedekah kamu dengan alman, mungkin-mungkin ihsannya kepada orang. Wal adha. Al adha yakni kata-kata yang menyakitkan perasaan orang yang meminta, sebagaimana saya jelaskan sebentar tadi. Ini sikap orang yang memberi.
Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengok didatangi oleh golongan yang susah, meminta Nabi bagi. Lepas itu minta lagi, Nabi bagi lagi. Pemberian Nabi ini sampai harta yang tidak dibagi oleh Nabi itu habis. Nabi tidak memungkin-mungkin tidak menyakiti perasaan orang yang meminta tadi. Dan ini adalah sikap si pemberi kepada orang yang meminta, tidak menyakiti kepada yang meminta. Kalau sudah cukup lah bagi sekian, okelah, cukup ini sudah. Bukan mesti kita, kalau kita tak semua orang mampu nak bagi lebih berkali-kali kepada orang yang meminta, secukupnya kita bagi berapa. Kalau dia masih meminta lagi, kita tak mau membaginya, tak mengapa, tapi jangan menyakiti perasaan orang yang meminta tadi. Bagi kita sudah cukup. Tapi sikap Nabi, dan ini adalah merupakan sifat pemurahnya Nabi, tidak pernah mengatakan tidak kepada orang yang datang meminta-minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan satu hari datang seorang kepada Rasulullah namanya Mu'awwidh ibn Al-Afraq, saya ingat, datang kepada Nabi membawa makanan. Makanan itu korma dan juga saya ingat dengan tembikai. Pada hasil makanan, salah satu makanan diberikan itu korma. Nabi pernah makan korma dengan tembikai. Satu korma, sampai tembikai. Korma, sampai tembikai, satu, macam itu. Maka ketika sahabat yang nampak Nabi makan demikian, dia bawa daripada rumahnya satu hari, dihadiahkan kepada Nabi, sebab dia tengok Nabi suka makan demikian. Maka diberikan hadiah tersebut. Nabi pun gembira. Di sebelah Nabi itu ada kantong isinya adalah emas hasil daripada rampasan perang ke, atau hasil milik Nabi. Daripada kantong itu Nabi masukkan tangan sebengkak macamnya. Diambil sebanyak genggam tangan Nabi, diberikan kepada Mu'awwidh tadi. Diberikan satu genggam emas dengan balasan, sebagai balasan daripada korma yang diberikan oleh Mu'awwidh. Itu genggam emas kalau beli kebun korma masih cukup. Ini sifat pemurahnya Nabi bila mana memberi, tidak kedekut untuk memberi kepada sesiapa yang meminta kepada Nabi SAW. Dan ini adalah sifat pemurah. Dan dalam hadis dikatakan orang yang punya sifat pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan syurga, jauh daripada neraka. Orang yang punya sifat kedekut, jauh daripada Allah, jauh daripada syurga, dekat dengan neraka waliyazubillah. Walihada di antara doa yang Nabi pohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah daripada sifat kedekut. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal 'azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada sifat kedekut dan sifat bakhil. Itu doa yang diminta oleh Nabi, berlindung kepada Allah daripada sifat al-bakhil. Dan dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatil ardhi was-samawati wal-ardhi uiddat lil-muttaqin alladhina yunfiquna bis-sara'i wad-dharra' wal-kaadhimi wal-ghaidha wal-'aafina 'anil-naas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kamu meraih pengampunan daripada Allah dan syurga yang seluas langit dan juga bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Siapa mereka orang bertakwa? Yang berinfak dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah. Berinfak dalam keadaan senang dan juga dalam keadaan susah. Susahnya pun juga berinfak. Apalagi apatah lagi dalam keadaan senangnya. Ini berbicara tentang sifat orang yang memberi. Lalu bagaimana dengan orang yang meminta? Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dilarang untuk punya sifat suka meminta. Dalam hadis, لا تزال المسألة في وجه رجل. Sentiasa sikap meminta-minta itu ada kepada seseorang hatta yalqallaha, sehingga dia nanti di hari kiamat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, walaysa fi wajhihi mus'ata lahmin,
di mukanya itu tak ada dagingnya. Maknanya apa? Yakni simbol kepada orang yang tak punya malu. Akan dapat dikesan nanti di hari akhirat, di hari kiamat, golongan tertentu orang yang suka meminta-minta di muka bumi ini dalam keadaan dia tak sepatutnya meminta, tapi dia punya perangai macam itu meminta-minta. Nanti akan ada tanda khusus untuk mereka di akhirat nanti, bahwasanya tak ada pada mukanya apa namanya daging, yakni wajah yang tidak menarik, sehingga orang tengok saja kepada, oh ini perangai orang yang suka minta-minta di atas muka bumi ini. Bila dalam hal ini sikap meminta-minta adalah sikap yang tidak terpuji. Satu hari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh beberapa sahabat. Kemudian baginda Rasulullah bersabda, "Ana tubayyi'una Rasulullah." Adakah kamu ini bersedia untuk berbaiat kepada Rasulullah? Kemudian mereka mengatakan, kami bersedia untuk berbaiat wahai Rasulullah. Kemudian Nabi ulang balik, ala tubayyi'una Rasulullah? Tidakkah kamu bersedia untuk berbaiat kepada Rasulullah? Mereka sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami bersedia untuk berbaiat kepada engkau. Apa isi kandungan baiatnya wahai Rasulullah? Kata baginda Rasulullah, anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah kamu sembah Allah dan jangan menyekutukan Allah. Yang pertama. Yang kedua, wa as-salawatil khams, tunaikan salat lima waktu. Yang ketiga, wa an tuti'u, hendaklah kamu taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Thumma asarra khufiyatan, kemudian Nabi memperlahankan suaranya. Yang tadi kuat. Sembah Allah, tidak sekutukan Allah, salat lima waktu, hendaklah kamu taat. Yang keempat, Nabi perlahankan, wa an la tas'alun nasa syai'a. Jangan kamu suka minta kepada sesiapapun juga. Diperlahankan oleh Nabi, yakni sebagai satu apa tanda khusus untuk tidak dilupakan oleh orang yang diambil baiat tadi, tentang rahasia kenapa Nabi perlahankan berbandingkan kepada yang tiga perkara tadi, yakni karena simpul kepada perkara yang memalukan, dan perkara yang malu disembunyikan karena sifat meminta-minta itu adalah memalukan. Nabi perlahankan suaranya, wa anla tas'aluna syai'a, jangan kamu suka minta-minta kepada orang lain. Kata perawi hadis itu, salah seorang daripada kami kalau naik onta, siwaknya jatuh ke bawah, nak minta tolong orang ambilkan siwak itu, ingat kepada pesanan Nabi untuk tidak minta apa-apa kepada orang, tak jadi minta tolong untuk ambilkan siwak. Siwak saja. Tapi kalau mereka ambil dengan serius, tak mau minta-minta kepada siapa, minta tolong pun tak mau diturunkan balik itu onta, ambil sendiri. Karena tidak mau minta kepada siapapun juga. Lihatlah kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, katanya, subhanallah, ini insurance. Tahu insurance? Apa namanya? Takaful ya. Ini takafulnya Rasulullah. Insurannya Rasulullah. Insuran di dunia ini kita tak tahu apa saja boleh berlaku, tapi insurannya Rasulullah memang konfirm jadi. Apa insuran Rasulullah? Katanya, man takaffalani alla yas'alan nasa syai'an wa atakaffalu lahu al-jannah. Siapakah di antara kamu yang boleh memberikan jaminan kepada aku, yang insurance, data insurance, untuk tidak meminta kepada siapa-siapa, saya bagi jaminan dia masuk surga. Perawi itu mengatakan, ya Rasulullah, enggak, saya bagi jaminan, yakni tak akan minta-minta sepanjang hidup. Sepanjang hidupnya tidak meminta-minta, pastinya dia sudah dapat jaminan yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Dan ini adalah satu perkara yang perlu untuk difahami oleh setiap muslim mukmin,
menjaga izzah, yang menjaga kemuliaan diri untuk tidak mudah meminta-minta kepada orang lain. Kata baginda Rasulullah dalam hadis, la an ya'tiya ahadukum bi ahbilihi. Seseorang di antara kamu itu kalau datang dengan membawa tali pergi ke gunung, lalu potong kayu di gunung dan diikat kayu itu dengan tali yang dibawanya, lalu dijual kepada orang lain, lebih baik lalu dengannya dia dapat menjaga air mukanya daripada meminta-minta dengan rezeki jual kayu itu, lebih baik baginya di sisi Allah daripada dia meminta-minta kepada orang lain. Yakni diajarkan untuk menjadi orang yang cerdas, yang bekerja, yang juga makan daripada hasil kerjanya sendiri. Lihatlah dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seseorang itu makan makanan yang lebih baik daripada makanan yang dimakan hasil kerjanya sendiri, karena sesungguhnya Nabi Dawud itu makan daripada hasil kerjanya sendiri. Walaupun Nabi, walaupun Rasul bekerja juga, dia kerja sebagai tukang kayu, walhasil bekerja. Ini tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan diri daripada meminta-minta kepada orang lain. Dalam hadis ini, ketika sahabat itu datang meminta kepada Nabi dan setelah diberi masih meminta lagi, maka diberi lagi oleh Nabi SAW. Tugas Nabi sebagai orang yang diminta ditunaikan oleh Nabi dengan diberi sampai habis. Ini tugasan sebagai orang yang diminta. Lalu Nabi jalankan tugasnya sebagai seorang Nabi, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pembimbing. Orang yang salah sikap tadi ditegur oleh Nabi SAW setelah ditunaikan hak orang itu daripada permintaannya, walaupun berkali-kali Nabi bagi. Dah selesai, habis, baru Nabi beritahu kepada sahabat tersebut. Apa kata Nabi SAW? Ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Apa saja kebaikan harta yang saya ada, saya tak akan simpan daripada kamu. Ya, ini kamu minta apa saja, kalau saya ada, saya bagi. Dan ini menunjukkan sifat pemurahnya Nabi. Tidak ada orang datang kepada Nabi tangan hampa. Tak ada. Semuanya dapat bagian. Kalau Nabi tak boleh bagi, Nabi akan alihkan kepada orang lain untuk dijamu ataupun dipelaut. Maka dalam hadis ini, kata baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada sahabat yang datang meminta-minta tadi. Dan ini nasihat untuk mereka yang datang meminta dan juga untuk umatnya sepanjang zaman. Apa nasihat Nabi? Apa bimbingan Nabi? وَمَنْ يَسْتَعْفِبْ يُعِفَّهُ اللَّهِ. Siapa orang yang dia menjaga air mukanya daripada meminta-minta, maka dia akan dijaga air mukanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat Nabi untuk tidak punya sifat meminta-minta. Apakah sifat? Untuk kita tidak punya sifat meminta-minta, namanya sifat iffah. Iffah, menjaga air muka daripada minta kepada orang lain. Walaupun dirinya masih dia susah. Yakni tidak sampai kepada peringkat meminta kecuali bila mana dalam keadaan memang sudah sangat terdesak. Dalam hadis Nabi SAW, misalkan di dalam ada dalam hadis yang terdapat beberapa orang yang diperbolehkan meminta, tapi dengan beberapa syarat. Kata baginda Rasulullah SAW, orang yang diperbolehkan untuk meminta-minta itu adalah orang yang hartanya binasa, baik dengan gempa bumi, baik dengan terbakar umpamanya habis hartanya. Dalam keadaan seperti ini, dia boleh meminta secukupnya untuk keperluan makan. Yang kedua, orang yang boleh meminta itu adalah orang yang menanggung tanggung jawab. Maksud daripada tanggung jawab di sini, kalau orang ini sedang berusaha untuk membuat satu pekerjaan yang memerlukan kepada harta,
yang pekerjaan ini boleh mendamaikan dua kelompok yang sedang bergaduh. Usaha perundingan damai yang memerlukan kepada harta. Karena tujuannya untuk mendamaikan dua orang yang berselisih atau dua kelompok yang berselisih, maka di sini dia boleh untuk meminta bukan untuk dirinya, tapi untuk perdamaian dua kelompok yang sedang bermusuhan. Dan yang ketiga, disebabkan oleh kerana miskin, yang miskin betul. Kemiskinan ini boleh seseorang itu minta, tapi kata Nabi SAW, hendaklah orang yang miskin itu disaksikan oleh tiga orang minimum daripada orang yang amanah yang bersaksi orang ini miskin. Baru dia boleh meminta. Laisal miskin man tarudduhu tamrah au tamratan. Bukan orang itu dikatakan miskin adalah orang yang meminta-minta dengan diberi satu korma atau dua korma selesai. Bukan itu miskin. Tapi miskin adalah orang yang menjaga air mukanya untuk tidak meminta-minta. Walaupun dia miskin, tapi dia tidak meminta-minta. Ini orang miskin. Menunjukkan kepada orang seakan-akan dia orang berada. Bukanlah sombong, tapi tak mau ditunjuk susah, tak mau menunjukkan kemiskinan untuk menjadi beban kepada orang lain dengan meminta-minta kepada orang lain. Kalau begitu, bagaimana kita akan memberi kepada orang yang kalau kita tak nampak orang yang meminta-minta? Tugas orang yang berada mencari tahu keadaan orang-orang yang dia miskin, yang menjaga air mukanya tidak meminta-minta untuk diberi tanpa dia meminta. Agar supaya kekal sifat orang itu menjaga air mukanya tidak meminta-minta, dengan kita mendatangi memberi tanpa dia datang kepada kita meminta, itu hakikat pemberian yang sebenar. Kata Nabi, laisal miskin, bukan orang miskin, orang ditolak dengan satu korma, dua korma kita bagi. Akan tetapi kemiskinan itu sendiri adalah orang yang dia menjaga air mukanya, tidak meminta minta kepada orang lain. Ini berkenaan dengan masalah yang pertama. Nabi memberikan jalan keluar. Waman yasta'fif yu'ifahu Allah. Orang yang menjaga air mukanya tidak meminta-minta, maka akan dijaga oleh Allah, yang akan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sikap seseorang untuk tidak tergelincir kepada suka meminta-minta adalah jangan malas untuk bekerja. Tidak malas untuk bekerja. Kalau Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim dalam surat Al-Jum'ah, Allah berfirman, فَإِذَا قُضِيَتُ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Selesai solat Jumat, bertebaralah kamu di muka bumi ini, bekerjalah, carilah rezeki Allah. Allah suruh kita selepas solat pergi kerja, yakni supaya kita menjadi umat Islam yang produktif, yang semangat, yang giat, rajin untuk bekerja. Wahakada anjuran daripada Al-Quran Al-Karim untuk kita menyelamatkan diri daripada sifat suka meminta-minta. Yang kedua, waman yastaghni yawnihillah. Siapa orang yang dia merasa kaya dengan Allah, maka akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa kaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Gal kata baginda Rasulullah SAW, dan aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa ganna'ahu Allahu bima atah. Semoga sungguh bertuah orang yang memeluk kepada agama Islam dan diberikan rezeki yang cukup, wa ganna'ahu Allah, dan diberikan rasa sikap menerima dan puas hati dengan apa yang diberi oleh Allah walaupun sedikit. Sikap qanaah, sikap menerima apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang berjaya, yang selamat. Qablaha man aslam, akan berjaya orang yang Islam. Baru sikap kafarah, dan diberi rezeki oleh Allah secukupnya. Kemudian wa ganna'ahu Allahu bima ata, dan dicukupkan atau diberikan rasa cukup oleh Allah dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh sebab itu kita kalau mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan alhamdulillah. Walaupun rezekinya gajinya sedikit. Ucapan alhamdulillah itu sifat qanaah dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Itu sikap yang bijak kepada orang yang beriman. Walaupun realitinya itu rezeki tak cukup, itu gaji tak cukup, memang realitinya tak cukup, tapi jangan menyikapi datangnya rezeki dari Allah ini, ya Allah tak cukup. Macam Allah tak tahu rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita cukup atau tak cukup. Dia tahu. Ingin menguji sejauh mana sikap kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang diketahui oleh Allah. Adakah kita riba berusaha cari rezeki yang lain, ataupun kita tak riba pun juga, kita tak puas hati pun juga, kita dah tidak sopan dengan Allah, rezeki ya sebegitu juga, tak bertambah langsung berkembang. Tapi kalau kita sikapi dengan qanaah alhamdulillah, berusaha ya Allah bukakan untuk aku rezeki yang lain, yakni berusaha setelah qanaah menerima dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara yang terkait dengan masalah merasa cukup dengan pemberian Allah. Tadi menjaga air muka akan dijaga air mukanya oleh Allah. Yang merasa cukup dengan Allah akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memerlukan kepada usaha. Wa man yastafir, barang siapa yang berusaha untuk menjaga air mukanya, barang siapa yang menjaga ada talab yastafir, itu sin dan talab, yakni permintaan, tuntutan kepada orang untuk dijaga air mukanya, dia karena berusaha untuk menjaga air mukanya, maka akan dijaga oleh Allah. Untuk merasa cukup dengan Allah, diberikan rasa cukup oleh Allah, berusahalah untuk dicukupkan oleh Allah, berusahalah untuk merasa cukup dengan pemberian Allah. Mesti ada usaha daripada kita. Wa man yastaghni, barang siapa yang berusaha untuk merasa cukup dengan Allah akan dicukupkan oleh Allah. Datangnya kecukupan daripada Allah setelah kita berusaha untuk merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Diperlukan usaha daripada kita. Kemudian wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Orang yang berusaha untuk sabar, maka dia akan dianugerahi sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar bukan paket datang daripada langit bagi kepada fulan sabar. Tak, kena mesti ada usaha. Man zar'a hasada. Orang yang menanam pasti dia menuai. Untuk mendapatkan sabar, latihlah diri untuk bersabar walaupun tidak sabar. Bukan mudah nak bersabar, cakap saja teori, mungkin saya pun kalau diuji sesuatu tak sabar pun. Tapi ini diperlukan kepada kita usaha supaya kita mengenali kesabaran itu akan diberi kalau kita mampu berusaha untuk sabar. Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Siapa orang yang berusaha untuk sabar akan diberikan kesabaran oleh Allah. Wa ma utiya ahadun ardaan khairan wa usaha min sabri, tidak ada pemberian yang lebih baik diberikan oleh Allah kepada seseorang melebihi baiknya pemberian kesabaran. Itu sabar rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pemberian, kalau pemberian mesti datang daripada Allah dan itu berupa rezeki, dan rezeki itu dipahami oleh sebagian orang mungkin duit, mungkin jawatan, mungkin rumah, mungkin anak. Walaupun itu bahagian daripada rezeki, memang betul. Tapi di antara rezeki yang istimewa adalah rezeki bila mana Allah memberikan kesabaran kepada seseorang. Tidak ada pemberian yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang lebih baik, yang lebih luas daripada pemberian kesabaran. Oleh sebab itu Nabi minta dalam surat subuhnya, dalam doa fajarnya, Allahumma inni as'aluka as-sabra indal ghadha, minta sabar kepada Allah Subhanahu wa taala sebab dunia ini, kehidupan yang kita alami memerlukan kepada kita senjata dan benteng kesabaran. Hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ayat gerak. Wa Nabi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم دري أبو يحيى يعيد سهيل بن سنان رضي الله عنه
Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amat mengherankan sekali keadaan orang mukmin itu. Sesungguhnya semua keadaannya itu adalah merupakan kebaikan baginya. Dan kebaikan yang sedemikian itu tidak akan ada lagi seseorang pun melainkan hanya untuk orang mukmin itu belaka. Yaitu apabila ia mendapat kelapangan hidup, yaitu bersyukurlah, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Sedang apabila ia tipe oleh kesukaran, yakni yang merupakan bencana, yaitu bersabar, dan hal ini pun adalah merupakan kebaikan baginya. Riwayat Muslim. Aywan, satu perkara yang diistimewakan oleh Allah diberikan kepada orang yang beriman sahaja, selainnya tidak. Hanya kepada orang yang beriman. Walaupun apa yang terjadi kepada orang beriman dikongsi sama dengan orang yang tidak beriman, tetapi natijahnya, konsekuensinya berbeda antara orang beriman dan orang tidak beriman. Nikmat semua orang boleh dapat. Orang beriman dapat nikmat, orang tidak beriman pun boleh mendapatkan nikmat. Musibah semua orang pun diduga tanpa terkecuali. Orang beriman diduga, orang bukan beriman pun juga akan diduga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perbedaannya di dalam menyikapi nikmat dan dugaan antara orang beriman dan orang tidak beriman berbeda. Orang yang beriman bila mana diberi nikmat dan disikapi dengan sikap yang baik, maka dianggap sebagai satu ibadah yang diganjar. Orang beriman bila mana ditimpa musibah, disikapi dengan sikap yang baik seperti sabar, maka ia pun juga diganjar. Diganjarnya orang beriman dalam keadaan dapat nikmat atau dapat musibah. Nikmat dan musibah yang didapat oleh orang yang tidak beriman juga tidak mendapatkan ganjaran, tidak mendapatkan ganjaran apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam musibahnya sama. Walaupun dalam nikmatnya bersyukur. Kalau tidak beriman tidak mendapatkan apa-apa ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ajaban li amril mu'min. Tengok peliknya hal orang beriman. Dianggap pelik sebabkan apa? Perkara yang sama-sama terjadi kepada orang beriman dan orang tidak beriman, tapi nilainya di sisi Allah beza. Makanya hal ini pelik, walaupun sama-sama menanggung satu dugaan dan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata baginda Rasulullah, laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Ini tidak didapat oleh sesiapapun juga kecuali orang yang beriman sahaja. Apa itu? Kalau orang beriman itu diberi nikmat oleh Allah, syakara, dia bersyukur, maka ana khairan lahu. Yang demikian itu adalah perkara yang baik, karena syukur sikap yang terpuji. Mensyukuri nikmat satu ibadah, maka bila mana dapat nikmat disyukuri, dia dianggap sebagai orang yang beribadah dan mendapatkan ganjaran. Wa in asabahu dharra, kalau terkena musibah, sabar, dia bersabar, maka ana khairan lahu. Itu pun adalah perkara yang baik. Di dalam kena musibah kalau bersabar diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat dalam kelas yang lalu saya memperbahaskan tentang bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, saya kalau terkena musibah akan tengok daripada empat aspek. Kalau empat aspek ini tak kena kepada saya, maka saya anggap musibah sebagai nikmat. Apa di antaranya? Kalau musibah yang menimpa saya tak menyentuh akidah, yang tidak menimbulkan keraguan tentang ketuhanan, maka saya anggap musibah apapun juga adalah satu nikmat, karena bukan akidah saya yang diganggu. Yang kedua, kalau musibah yang menimpa kepada saya ada musibah yang lebih besar, saya dapat musibah yang kecil itu, bukan yang besar, saya anggap itu nikmat karena saya terselamat daripada dugaan musibah yang besar. Yang ketiga, kalau saya diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala, saya anggap musibah itu sebagai nikmat karena nama ramai orang diberi musibah tidak bersabar dan tidak ridha. Yang keempat adalah bila mana saya tidak diharamkan untuk mendapatkan ganjaran, saya akan anggap musibah itu sebagai nikmat, sebab terkena musibah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada, ini hanya keistimewaan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman sahaja. Walihada dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala
menceritakan tentang pentingnya sabar bagi orang yang berada di dunia ini, dan diperintahkan untuk kita bertawassul kepada Allah melalui sabar. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah. Wahai orang beriman, mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan juga dengan salat. Faham dong? Hada berkenaan dengan masalah syukur atas nikmat dan juga sabar ke atas musibah. Saya ingat sedang kelas lalu saya membahaskan tentang sabar ini bagi menjadi berapa. Kita buat exam bulan depan tuh. Sabar dibagi menjadi tiga. Sabar dalam taat. Kalau buat taat, istiqamahlah dalam taat dan sabarlah dalam berbuat taat. Jangan terpaksa melakukan taat. Jangan merasa terbebani ketika melakukan taat. Enjoy ketika melakukan taat. Itu orang yang dia sabar dalam melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Sabar di dalam meninggalkan maksiat. Mendapat tawaran untuk melakukan perkara yang haram seperti penipuan, tapi menguntungkan kepada kita, kita sabar, tak boleh kita buat ini. Ini pun bahagian daripada sabar ketika meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja maksiat yang kita mendapat ruang untuk melakukan maksiat, lalu kita sabar untuk tidak melakukannya, ini bahagian daripada sabar meninggalkan maksiat atau sabar meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Bagaimana cara menyikapi sabar menghadapi musibah? Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa bi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada musibah yang menimpa kepada kamu. Tidak ada musibah yang menimpa di atas muka bumi ini, termasuk musibah yang menimpa kepada kamu, kecuali musibah itu sudah dicatat oleh Allah sebelum berlaku, sebelum ditunjukkan apapun juga, segala perkara sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadapi musibah, ini bahagian daripada qadar-qadarnya Allah, ketentuan Allah yang menimpa kepada kita, yang perlu kita sikapi dengan riba. Nak mengelak daripada ketentuan dengan cara apapun juga, kita tidak akan mungkin dapat mengelak, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kita melalui doa kita kepada Allah, maka doa itu terkadang boleh menolak qada. Doa kadang-kadang boleh menolak kepada qada. La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak qada ketentuan Allah kecuali doa. Oleh sebab itu perbanyak berdoa untuk terlindung daripada bahaya yang keburukan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ida ada berapa bagian sabar tadi? Ada sabar dalam tiga, sabar taat, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar ketika menghadapi musibah. Dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman apa itu? Ma'asabakum musibatin fa bi'idznillah. Dan tidaklah musibah itu menimpa kepada kamu kecuali ianya berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah mencari tahu sejauh mana sikap iman kamu kepada Allah dengan musibah yang Allah berikan kepada kamu. Siapa di antara kamu yang mendapatkan hidayah melalui musibah, dan siapa di antara kamu yang tidak mendapatkan hidayah melalui musibah? Carilah hidayah dari Allah melalui musibah yang menimpa, maka akan ringan musibah itu ketika menimpa kepada kita, yang musibah itu tidak dapat dielakkan bila mana ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajarana Allah wa iyyakum minal bala. Amin. Allahumma ikra. وعن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرباء بتاه، فقال
ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا أبتاه أجاب رب التعال يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل تنعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترابا. رواه البخاري. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berat sakitnya, maka beliau pun diikuti oleh kedukaan kerana menghadapi sakaratul maut. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha berkata, aduhai kesukaran yang dihadapi ayahnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, ayahku tidak akan memperoleh kesukaran lagi sesudah hari ini. Sesungguhnya setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, Fatimah radhiyallahu anha berkata, aduhai ayahanda, beliau telah memenuhi panggilan Tuhannya. Aduhai ayahanda, syurga Firdaus adalah tempat kediamannya. Aduhai ayahanda, kepada Jibril kita sampai berita wafatnya. Kemudian setelah beliau dikebumikan, Fatimah radhiyallahu anha berkata pula, hai Anas, kenapa hatimu semua merasa tenang dengan menyebarkan tanah di atas makam Rasulullah SAW itu? Maksudnya, melihat betapa besar kecintaan para sahabat kepada beliau SAW itu, tentunya akan merasa tidak sampai hati mereka untuk menutupi makam Rasulullah SAW dengan tanah. Mendengar ucapan Fatimah radhiyallahu anha ini, Anas radhiyallahu anhu diam belaka. Dan tentunya dalam hati dia berkata, hati memang tidak sampai berbuat demikian, tapi sudah demikian itulah yang diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri. Riwayat Bukhari. Naam. Hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan detik-detik kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-11 daripada hijrahnya baginda Rasulullah, setelah menunaikan hajjatul wada, menyampaikan pesanan-pesanan dalam khutbah ketika haji, dan kembali daripada haji itu sampai ke kota Madinah, mulai sakit itu datang pada penghujung atau pertengahan bulan Safar, yang semakin hari semakin parah sakit baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya meninggal dunia pada bulan Rabi al-Awwal. Ketika berada dalam keadaan sakit dan melihat bagaimana sakaratul maut yang dilihat oleh Siti Fatimah melalui sikap, perasaan ataupun rasa sakit yang dialami oleh baginda Rasulullah, sehingga beliau bersabda, Allahumma hawwin 'alayya fi sakaratil maut, ya Allah ringankan kepadaku akan pedihnya sakaratul maut. Dan dalam Al-Qur'an Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sakaratul maut. Sakara atau sakra itu artinya syiddah. Wajaat sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan telah datang pedihnya kematian, yakni sakarat al-maut. Demikianlah yang kamu itu berpaling daripadanya, yakni tak mau mengalami sakaratu al-maut. Walihada di dalam sakaratul maut, seseorang digalakkan ketika berada di sampingnya adalah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan bacaan surat Yasin, sebagaimana salah satu hikmahnya adalah untuk memudahkan keluarnya ruh dan meringankan kepada sakaratul maut. Baginda sendiri berdoa agar supaya diringankan daripada pedihnya sakaratul maut. Siti Fatimah yang melihat keadaan baginda Rasulullah demikian mengatakan, wa karba abada
alangkah susahnya dan beratnya keadaan ayahku ini. Baginda Rasulullah pernah bersabda, kalau Nabi ini, kalau diduga oleh Allah, dugaannya beratnya dua kali ganda berbandingkan bukan Nabi. Disebabkan oleh karena dugaan yang Allah berikan kepada seseorang, semakin berat juga ganjarannya dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu hari ketika Nabi pernah sakit demam, dan salah seorang sahabat itu memegang kepada kening Nabi, tak dapat nak meletakkan tangannya di kening Nabi sebab terasa panas sangat, tidak seperti manusia biasa kalau terkena penyakit demam. Di situ Nabi bersabda bahwasanya para Nabi itu kalau diduga oleh Allah dua kali ganda atau lebih daripada manusia biasa. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aktsarun nasi bala'an, orang yang paling berat diduga itu adalah para anbiya. Kemudian tsummal amsal tala amsal, semakin orang itu hampir dengan Allah, semakin berat dugaan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang tersebut, walaupun berbagai macam dugaan, tujuannya adalah untuk mengangkat derajat orang itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pentingnya sakaratul maut kepada baginda Rasulullah adalah sebagian daripada satu proses untuk memberikan satu derajat yang begitu hebat dan mulia di sisi Allah terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian kata baginda Rasulullah memberi menenangkan kepada Siti Fatimah. Subhanallah, yang susah waktu itu Siti Fatimah Rasulullah, yang lebih susah berbandingkan kepada putrinya. Akan tetapi saat melihat putrinya dalam keadaan kesusahan, melihat keadaan ayahnya, maka Nabi yang menenangkan kepada Siti Fatimah, setelah ini tak ada lagi aku yang memberatkan dan menyusahkan kepada ayahmu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Fatimah mengatakan mengungkapkan perasaan susahnya melihat keadaan Rasulullah, dan setelah baginda Rasulullah meninggal dunia, maka dikatakan oleh Siti Fatimah, wahai ayahku, engkau dah kembali kepada Tuhanmu telah memanggil, wahai ayahku, tak syurga firdaus tempatmu, wahai ayahku, kepada Jibril kami memberikan khabar dan ayah berita kematian. Dan setelah baginda Rasulullah dikebumikan, Siti Fatimah bertanya kepada Anas, wahai Anas, adakah kamu selesa, adakah kamu ada hati tuangkan debu tanah kepada jasad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik mengatakan, demi Allah, ketika kami tuangkan tanah ke kubur Nabi, kami tak merasa waktu itu, yakni diangkat perasaan kasihan atau sanjungan kepada Nabi waktu itu sehingga mereka dapat menguburkan Nabi. Kalau tidak, mereka yang begitu amat menyanjung kepada Nabi, yang tidak ada satu perumpamaan orang sayang orang lain, sanjung orang lain, macam mana sahabat Nabi Muhammad menyanjung dan sayang kepada Nabi Muhammad. Sehingga perkataan yang menjadi warna kepada para sahabat, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadah. Aku tak pernah tengok orang sayang orang lain macam mana sahabat Muhammad sayangkan kepada Muhammad. Dalam riwayat yang lain, ma ra'aitu ahadan yu'azzimu ahadan kata'zimi ashabi Muhammadin Muhammadah. Aku tak pernah tengok orang sanjung orang lain seperti mana sahabat Muhammad sanjung kepada Muhammad. Dan katanya dalam hadis al-Bukhari yang juga meriwayatkan, Nabi tidak meludah kecuali orang berebut nak ambil ludahnya. Nabi tidak berwudu kecuali orang berebut nak ambil bekas wudunya. Yang tak dapat, yang dapat itu dikongsi kepada orang lain. Sampai sedemikian sanjungan para sahabat kepada Nabi. Bukan orangnya saja, keringatnya diambil, ludahnya diambil, makanannya kalau sudah makan diambil berkat, yakni sanjungan yang luar biasa. Dan ini pengakuan pernah diungkapkan oleh seorang yang tidak beriman, yang menyaksikan bagaimana sahabat Nabi Muhammad sanjung kepada Nabi Muhammad. Dalam perjanjian Sulhul Hudaybiyah, seorang bernama Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, dia seorang kafir waktu itu berbondong kepada agama Islam, yang menjadi juru runding untuk berunding dengan baginda Rasulullah daripada pihak sebelah kafir Quraisy.
Maka kata Urwah bin Mas'ud setelah berunding, dia balik ke Mekah dan bagi tahu, ya kaum, wahai kaumku, kau dengar aku punya cakap ini. Aku sudah datang pergi ke Kisra di Persia, yakni raja di Persia. Aku pun sudah datang pergi ke Romawi, raja Romawi situ. Aku tidak pernah tengok orang sanjung orang macam mana sahabat Muhammad sanjung kepada Muhammad. Waktu itu di Persia rakyatnya sembah kepada Kisra. Waktu itu di Romawi rakyatnya adalah menyanjung sampai sembah kepada raja Romawi. Tak ada seorang pun daripada sahabat Nabi Muhammad yang sembah kepada Nabi Muhammad, tapi sanjungannya kepada Nabi Muhammad itu amat luar biasa, sehingga kata Urwah bin Mas'ud mengatakan, aku tidak tengok dia meludah kecuali orang berebut ambil ludahnya, yang tak sampai jatuh ke tanah itu ludah. Tidak berwudu kecuali orang berebut ambil bekas wudunya, yang tak dapat ambil daripada yang dapat. Mana ada raja yang diambil berkatnya daripada Romawi ataupun Persia waktu itu? Mereka sembah sujud hanya karena takut dipancung saja mereka sembah, tapi bukan daripada hati. Sahabat Nabi Muhammad sanjung kepada Nabi Muhammad dengan tulus, dengan perasaan, dengan ikhlas, dengan tahu kenal siapa orang disanjung oleh mereka. Makanya kata Urwah bin Mas'ud mengatakan demikian, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Kalimat yang kedua yang sama diungkapkan oleh Abu Sufyan sebelum masuk Islam, ketika ingin membunuh seorang bernama Zaid ibn al-Dathinna, dibawa ke Tanaim untuk dibunuh disebabkan oleh kerana dalam peperangan Badar yang membunuh salah seorang daripada orang kafir Quraisy. Maka sebelum dibunuh, Zaid ibn al-Dathinna dilukai satu-satu badannya. Lah sekali akan dibunuh, ditanya oleh Abu Sufyan, unasyidukallah ya Zaid, wahai Zaid, aku ambil sumpah daripada engkau demi Allah untuk bercakap benar. Apa kata kalau tempatmu ini ditukar dengan Muhammad dan kamu aman bersama dengan keluarga kamu di rumahnya, di rumahmu? Kata Zaid mengatakan, ilaika ani ya Abu Sufyan, garcis hai Abu Sufyan, aku tidak mahu satu duri kena kepada kaki Muhammad sementara aku aman di rumahku sendiri. Kata Abu Sufyan mengatakan, wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Aku tak tengok orang sayang kepada Muhammad macam mana sahabat Muhammad sayang kepada Muhammad. Ini sahabat Nabi yang ditunjukkan takzimnya kepada Nabi SAW. Mana ada orang sanjung orang lain seperti sahabat Nabi sanjung kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Anas bin Malik, kami ketika tuangkan tanah itu tak sedar. Kalau dalam keadaan sedar, tak seorang pun berani nak tuangkan tanah di atas jasad Nabi SAW. Rahmat daripada Allah ketika itu diambil rasa perasaan ingatan mereka tentang Nabi, sehingga mereka boleh menguburkan Nabi SAW. Kalau tidak, tak ada orang seorang pun yang berani untuk menuangkan tanah di atas jasad Nabi SAW. Makanya kata Siti Fatimah, atabat anfusukum, adakah kamu boleh, yakni boleh tuangkan tanah di atas jasad Nabi SAW, yakni ungkapan daripada Siti Fatimah tentang sanjungannya kepada baginda Rasulullah. Ke dalam riwayat yang lain, Anas bin Malik mengatakan, ketika itu kami tak rasa ketika menuangkan tanah di atas kubur Nabi SAW. Pesyahid di sini adalah ungkapan tentang seorang menyikapi kesabaran bila mana kehilangan orang yang disayang. Saya ingat Ustaz Hasbi dalam kelas yang lalu menceritakan tentang seorang sahabat wanita yang anaknya meninggal dunia, lalu ibunya menangisi. Kata baginda Rasulullah, sabarlah kamu wahai hamba Allah. Kata ibu itu mengatakan, kamu tak tahu apa yang aku rasa dengan kehilangan anakku. Perempuan itu tak tahu kalau yang bercakap tadi adalah Nabi SAW. Setelah diberitahukan, barulah perempuan itu datang meminta maaf. Barulah Nabi bersabda, innama sabru inda as-sadmatil ula. Kesabaran itu adalah ketika musibah itu datang, itu yang kita dituntut untuk bersabar. Intinya di sini adalah sabar bila mana kehilangan seseorang yang disayang. Seperti mana sikap pada sahabat, sikap daripada keluarga Rasulullah seperti Siti Fatimah yang bersabar ketika kehilangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Siti Aisyah mengatakan, aku tak pernah tengok orang yang ketawa selepas menangis sekaligus kecuali aku tengok kepada Fatimah. Yakni kata Siti Aisyah, ketika Nabi sedang sakit, Siti Fatimah dipanggil oleh Nabi, lalu Nabi berbisik. Ketika Nabi berbisik, Siti Fatimah menangis.
Tak lama dipanggil lagi oleh Nabi. Kemudian dibisik sekali lagi. Siti Fatimah tersenyum. Kata Siti Aisyah mengatakan, aku tak tengok senyuman selepas tangisan secepat itu melainkan hari itu. Ditanya tak diberitahu. Setelah wafatnya Nabi SAW baru diberitahu. Nabi berpesan, kalau bisikan yang pertama, beliau beritahu kalau aku akan kembali kepada Allah, yang akan meninggal dunia, maka aku menangis. Bisikan yang kedua, beritahu kepada aku kalau kamu adalah orang pertama daripada keluarga aku yang akan menyusul kepada aku, maka aku gembira karena orang pertama yang datang kepada Nabi SAW atau datang meninggal dunia setelah Nabi SAW. Seakan-akan tak seronok hidup tak ada Nabi bagi putri Nabi, bagi sahabat Nabi SAW. Kata Anas bin Malik mengatakan, aku tidak pernah tengok Madinah ini gelap kecuali pada hari wafatnya Nabi, dan aku tidak pernah tengok Madinah ini terang kecuali pada hari datangnya Nabi. Digambarkan oleh Anas bin Malik, datangnya Nabi ke kota Madinah, Allah adalah kullu syai, semua ini terang benderang. Nabi sampai tengah hari, matahari memang ada. Anas tidak berbicara terangnya matahari. Tidak logik untuk berbicara terang-terang matahari sementara semua orang saksikan kepada matahari. Tapi berbicara tentang bagaimana keberkatan yang dibawa oleh Nabi ke kota Madinah, semua adalah merasa gembira mendapatkan bahagia daripada rahmatnya Nabi. Happy ketika Nabi datang. Ketika Nabi meninggal dunia, kata Anas bin Malik, semua menjadi gelap. Nabi meninggal dunia bila? Waktu duha. Matahari pun juga ada masa itu. Kenapa Anas bin Malik mengatakan gelap? Yakni sedih dan susahnya mereka berpisah dengan Nabi SAW. Kata Siti Fatimah ketika mengungkapkan, dia gembira tersenyum. Karena apa? Karena ingin menjadi orang pertama yang jumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Faham dong? Masya Allah. Awalnya nak baca sampai hadis yang keempat, yang kelima ini, nak habiskan satu hadis lagi. Kita sambung, kita ambil tiga hadis, betul, tiga hadis saja. Kita ingin mendengarkan Ustaz Hasbi. Yang sedang memantau daripada belakang ini. Kita mengharapkan beliau juga berbagi ilmu kepada kita dan juga melengkapkan apa yang disampaikan sebentar tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sifat ifa, sifat merasa kaya dengan Allah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada sifat suka meminta-minta. Dan mudah-mudahan Allah berikan barakah kepada rezeki yang diberi oleh Allah kepada kita, diberikan sifat qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada musibah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa curahkan kepada kita nikmat untuk bersyukur akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pemberian yang terbaik diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang saleh, yaitu nikmat kesabaran insyaallah. Kita dengarkan Ustaz Hasbi untuk melengkapkan kita punya majlis seperti lazimnya untuk kita mendengar